Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sri Wulandari dari 10 MIPA 6. Pendapat saya mengenai belajar di rumah, saya tidak setuju karena belajar di rumah atau pembelajaran online justru membuat siswa menjadi stres karena merasa tugas yang diberikan guru lebih banyak dibanding belajar di sekolah. Selain itu, pembelajaran juga menjadi kurang efektif karena siswa akan menggunakannya dengan seenaknya, seperti belajar sambil tiduran ataupun sambil makan, sehingga tidak fokus dalam belajar. Dan juga dalam pembelajaran online ini sangat tergantung pada jaringan internet, karena untuk mengirim tugas, melihat foto ataupun video, siswa membutuhkan kuota internet. Sekian pendapat saya mengenai belajar di rumah. Mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangan dalam pengucapan kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.